Halo guys, kembali lagi bersama saya, Bang Crimson. Petualangan hari ini, saya akan memainkan game Seal Online BOD. Hari ini, saya akan memberikan tips untuk mengambil quest biar tidak spam. Pertama-tama, kalian harus menekan seperti ini, guys. Di video ini saya akan mengambil contoh quest untuk parallel course. Quest ini berada di detik 50 sampai 59. Selebihnya questnya akan berubah, guys. Ayo kita lihat seperti video. Kita tunggu sampai detik 50 sampai 59 ya, guys ya. Aduh, lama sekali ya. Yuk, kita tunggu sebentar. Kalau detik yang lain, apa aja isinya? Detik yang lain saya tulis di deskripsi. Oke, saya ambil ini. Nggak jadi ah. Saya mau tunggu detik. Ayo, tinggal sedikit lagi. Tinggal 38, 39, 40, 41. Detiknya ini 50 loh guys ya, untuk para kurs. Kita ambil contoh ini, sudah 50 guys, ayo klik saja, klik next, klik yang cepat biar dapat quest banyak dua kali. Sudah selesai guys. Oke, kalau detikannya lebih maka questnya pun berbeda. Wis, detiknya sudah lebih 59, jadi questnya pun berbeda. Kita tunggu lagi guys sampai detik 50. Kalau koneksi kalian cepat, kalian bisa mendapatkan quest banyak 3 kali. Jadi, kalian gak usah ngomong sama NPC ini, guys. Ngomong terus-terus buang quest, ngomong lagi, buang lagi. Atau kalian ngomong terus escape sampai kalian dapatin quest yang kalian inginkan. Wah, itu bukanlah sebuah cara yang mudah untuk dan menjengkelkan, guys. Jadi, saya akan memberikan tips buat kalian yang belum tahu mengambil quest. Dan ternyata ada detikannya guys, detikannya harus 50 untuk quest parkour. Oke, sudah detik 50, ayo kita coba ambil lagi. Oke, sudah dapat guys, kita selesaikan langsung guys. Sudah selesai, ayo kita ambil dan dapat selesai guys. Sudah lebih guys. Semoga kalian bisa mempraktekkan di rumah kalian masing-masing. Untuk quest-quest yang lain, manitanya berbeda-beda guys. Dan saya cantumkan di deskripsi video ini. Waduh, malah melarak-melarak GP ya guys. Ayo kita kembali lagi guys. Waduh, malah nyasar-nyasar guys. Ayo cepat, detikannya sudah berjalan ini. Mau detikan 50. Ayo kita kembali ke quest manager guys. Aduh, kurang dikit guys, kita tunggu. 43, 44, 45, wis. Wih, jadi enak ya dapat tips dari Anda. Tentu saja, ini dia, wis, kita ambil quest. Terus kita selesaikan. Ayo kita ambil lagi, biar. Wis, enak sekali guys. Sudah selesai guys. Dan jika sudah lebih, questnya pun akan berbeda. Sudah lebih 10, 11 titik, 12. Guys, gitu-gitu terus guys. Kalian lakukan berulang sampai item yang kalian dapatkan itu habis guys. Ayo kita ambil contoh lagi. Mana ya? Sudah 20 lebih. Ayo 30. Tunggu terus. Ayo kita tunggu, tunggu, tunggu. Sudah 30 lebih, ayo tunggu, yang sabar ya, kalian juga harus sabar menonton. Parah kurs detik 50. Ayo kita ambil. Yes, lalu kita selesaikan. Yang cepat guys, biar dapat dua kali.
Oke, sudah dapat 2 kali. Ya, selesaikan lagi. Yeay, dan detikannya sudah kelewat, guys. Lakukan berulang-ulang. Sampai bertahun-tahun, berminggu-minggu, berjam-jam, dan berbosan-bosan. Apa ketung? Thank you.
bersambung. Ojo lali subscribe ya guys ya.